Munawar Khalili dari Kabupaten Serang. Kepada beliau, dengan segala hormat kami persilakan. Fadhol. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam ada dua versi ternyata. Ada yang jawabnya kurang semangat, ada juga yang jawabnya penuh semangat. Ternyata dua-duanya punya indikasi makna yang sama. Kenapa? Or kebagian santunan. Padahal penceramah ke yatim tak berayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana murabbil aitam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi al-kiram amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat lingkungan Cikepuh RW 06. Mudah-mudahan para kiai, tokoh masyarakat, para ustadz dan para alim ulama, insya Allah mugi-mugi diberikan umur yang barokah. Juga tak ketinggalan yang sangat saya muliakan, sahabat saya Bapak Wali Kota Serang, Bapak Haji Saprudin Esos MSI beserta jajaran, yang beliau tadi telah menyampaikan beberapa fatwa nasihat agama sekaligus sambutan. Hampir-hampir kula kalah saing karo beliau. Kabeh dititipake ning kula, mungkin kiai sing nerangaken. Mungkin kiai sing nerangaken peragat dibungkus ning kula kabeh. Manawi beliau diberikan umur sing barokah oleh Allah.
Juga yang sangat saya banggakan Bapak Camat, pimpinan wilayah, kecamatan beserta jajaran, Bapak Kepala Kelurahan, unsur Muspika, Bapak Kapolsek dan Ramil atau yang mewakili. Tak ketinggalan pula yang sangat saya banggakan DKM Masjid Jami Uswatun Hasanah. Niki masjid boten anek manik. Sebab setiap malam Jumat lamun kula berangkat ning Banten, balike pasti mampir meriki. Milu sholat ning riki ning ati ngegerunek kapan kita ceramah ning kene. Ternyata dendamku telah terlaksana. Malam ini aku berjumpa dengan makhluk-makhluk yang mulia ahli surga semua. Lah iya lo ngerjak isin ku mengono. Doakan surga bi amin kenceng-kenceng. Juga yang sangat saya muliakan panitia penyelenggara perayaan hari besar Islam. Malam ini luar biasa. Peringatan pergantian tahun baru. Ditambah 2 hari lagi masuk daripada 10 Muharram. 10 kejadian sejarah para nabi rasul zaman dulu. Sebagai bentuk nasihat hikayat buat kita umat manusia zaman sekarang. Juga yang ketiga perayaan santunan yatim. Yang nomor keempat perayaan 17 Agustus kemerdekaan. Empat macam acara tidak dekaken siji. Hebat panitia gen. Alamat panitia ngirit. Jumu makan jengkang RW. Wallah karim. Oleh duitnya 2.500.000. Rada atoh si ceramah. Dibagi kaken yatim kabeh. Pahit kulai. Alhamdulillah. Juga yang sangat saya muliakan para kori, termasuk kori kecil kita, Adinda Muhammad Reza yang suaranya melengking luar biasa. Ini sebagai motivasi buat anak-anak kita. Siapapun diri kita, lamun belajar sungguh-sungguh, bakatnya ada, suaranya ada, insya Allah akan mendapatkan anugerah yang model begitu. Sing dodok emboki pada ngegerunek mengatir ini je mandane anak kita. Lah ya mandane tu apa kuda lagi kura pecus macam Quran. Wong tua orang ragam semua kon. Tapi mudah-mudahan dengan wasilah malam ini kita saksikan bersama, kula yakin anak-anak kita ke depan lingkungan Cikepo Allah jadikan anak-anak sing soleh dan soleha. Mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, rizki yang melimpah. Bapak ibu ne insya Allah rumah tangga ne aman, damai, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Lingkungan Cikepo Allah jadikan lingkungan sing baldatun thayyibatun warabun wabun. Masyarakatnya diberikan masyarakat yang islami insya Allah. Pemuda-pemuda ini pada demen di masjid, alhamdulillah. Di daerah saya mohon maaf ibu-ibu, wong enome masih ake sing doyan mabok. Itu di daerah saya Cikepuh Murjomo. Nah, sing doyan mabok kemilu hadir weruh di kita nih wong. Weh, jesire ku ngomong akan sire enda los temen. Harap doyan mabok, doyan maksiat. Sing penting gelem ngerayakan hari besar Islam. Menawa jadi hidayah. Besoknya dia akan diberikan oleh Allah petunjuk menuju jalan yang benar. Manusia gak boleh suudon mang. Manusia orang akleh ngomong akan uang. Ngecap ning wong sirik ku neraka jahanam belum tentu emang elu yang ngatur. Nggih mboten? Doakaken sing mabok-mabok kumenawa mancing surga, amin. Sing doyan ngadu ayam kumenawa mancing surga, amin. Sing doyan judi kumenawa mancing surga, amin. Sing doyan main game slot. Iki bibit wifi ne mekin. Artinya kenapa mendoakan orang lain boleh-boleh saja. Kita ibadah jadi ustaz, jadi kiai, wong gelem ibadah, gak boleh merendahkan orang lain sebab nasib orang tidak pernah ada yang tahu kemuliaan oleh Allah yang mengangkat derajatnya. Ana bocah nongkrong ning pinggir jalan nyekeli gitar contoh.
rambutnya acak-acakan. Wih, lagi rame kan fashion Citayam. Iya, bulan ini kening Mekah dengan dilembai ini info memang. Karena info odong-odong tabrak kereta. Ya Allah, menawi pada dikuatakan iman Islam. Anak mana ujung-ujungnya gula-gula ini, Masya Allah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah akhirnya lurus. Juga yang sangat saya muliakan, operator sound system beserta rekan, orang kelingan disebut makhluk iki. Padahal makhluk bermanfaat, Ibu. Wong tukang sound iku mohon maaf, lamun sentimen dipaten orang kerungu kita iki. Jadi makhluk berjasa menawi ganjaran berlipat ganda. Tolong panitia bayarannya ditambahin. Juga yang sangat saya muliakan, Bapak Ibu hadirin pemuda pemudi, seluruh masyarakat Cikepu dan segenap undangan yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur nih Allah. Tanpa terasa waktu berjalan, usia boleh bertambah tapi hakikatnya umur berkurang. Tahun kemarin 1443, saiki 1444, yang dulu 16, sekarang jadi 17, yang dulu 15, saiki jadi 16, yang dulu 60, sekarang jadi 61. Ternyata usia boleh berubah dan bertambah, tapi hakikatnya umurnya kin dikurangi. Sing dodok-dodok ning kene, kaya cengangas-cengenges. Tinggal nonggoni takdir doang. Oke, syukur warung. Bumi luar, kecuali sing ceramah masih atuh. Ya maksudnya atuh balik. Artinya telepon Bapak Ibu pergantian tahun ini layak kita syukuri. Menawa pengen tahun buri ake dosa maksiat yang kita lakukan, ibadah kurang sempurna, banyak kekurangan. Menawi hari ini dan besok Allah berikan hidayah, masjidnya sudah mewah. Menawa singisi nyangkin tambah, pemuda nih tampil jadi imam, latihan dong. Gak jadi soal yang tua-tua mundur ke belakang, yang muda maju ke depan. Hei, sudah maju jadi imam, pemuda harapan bangsa. Kami yang tua besok meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan agama kalau bukan engkau generasi pemuda? Maka mumpung kami masih ada, belajar agama agar Islam ke depan diberikan oleh Allah semakin barokah. Amin. Kula iki mohon maaf ceramah bari dodok ya napik salah akan kula. Wenten alesane siji panitiane ngegotong-gotong kursi. Terunyur didodoki mau menghargai. Tapi ndone dodoke kegedean malah kebature. Iki mengenai kursi pengantin kudune iki. Yang ketiga, saya ceramah di lapangan nggone sarung. Saya pola mun ngatik anak angin ngedadak musibah. Urusan ini belah kuno pingsan kabeh. Jadi gula mwes iki modu ceramah, hitung-hitung ngobrol biar manfaatnya. Tapi patang acara akan saya ramu jadi satu. Yang pertama, pergantian tahun sebagai nasihat bahwa kita akan menghadap Allah Ta'ala. Takkan pernah tahu kapan akan datang ajal menjemput kita. Kadang lagi dodok mati, ning jero masjid mati, lagi ceramah di berat di puja itu. Kadang-kadang lagi ngori mati. Dimanapun hidup kita gak pernah tahu akan berakhir. Naudzubillah lagi ngelakoni maksiat mati. Geran maaf pemuda-pemuda ya, aja lo kan main gaplek. Wong main gaplek mendoakan sebatur pada kon mati nih. Buktikan orang percaya. Bocah papat main yang gardu, ibu banting kartu baru ngomong motor sir. Dia motor. Sebelah orang bisa sir-sir motor belum. Jadi papat-papat ini ngedoakan orang bener. Iku ini kampung mulai. Jadi pemuda ini maaf kiai, iki mah iseng doang gak pakai duit, hitung-hitung begadang, nunggu keamanan lingkungan. Maaf yang namanya permainan, senajan orang nenggo duit, sing keleh memendekel dendem. Orang duitan, tapi cepitan kerambi nih kuping, sing sering dicepit ku pedes ku dendem. Esok terusakan. Ngebotan. Jadi mamang digelek kiai ini weruh pengalaman, bos.
Ini sebagai contoh ayat sing kula baca ning awal ke pergantian tahun hijrah. Hijrah iku ngalih berubah menuju satu langkah akhlak yang mulia. Kalau bicara akhlak zaman siki sampun hilang mang. Bebasan kota Serang wis hilang. Hampir rata-rata wong Cikepuh ku wong Jawa kitane weruh. Wong Serang asli bebasan sampun hilang, belagu diganti bahasa Indonesia bagus, bahasa nasional bagus, bahasa pemersatu bangsa, tapi tolong bahasa daerah jangan kau musnahkan. Hei, dia putuh be Melayu-Melayu dimarahi. Awas kamu jangan lari-lari. Nanti kamu kedupruk. Tuh mama bilang juga apa, dempulnya ngegeti. Wong kamunya jemeleng. Iku wong desa kula iku padhe karo wong Cikepuh. Boleh pakai bahasa Indonesia, harus mencintai bahasa pemersatu bangsa, tetapi bahasa daerah aja dihilangkan. Tradisi budaya agama Islam sekarang orang sudah mulai menjauh. Wong-wong uluk salam wis mulai jarang. Kependak batur jarang salaman. Allah contohkan semut setiap kependak nempel mereka bersalaman. Kita uang manusia punya iman, punya agama, kependak coba sih uluk salam ketawan tetangga assalamualaikum, tapi aja kealusan nyetop ojek sih bebasannya alu sekepina assalamualaikum tulung riren mama ngojek bapang bawak takakan bawakku lekang doib nikining pasar rau ngintep ongkosi menau mamang barokah selamat dunia akhirat tukang ojek mariren yakin kabur. Budaya kafir sing manji orang-orang di luar Islam tradisinya dicontoh oleh kita. Mohon maaf Bapak Ibu aja kesinggung. Sekarang banyak ibu-ibu aerobik. Kalau dalam ruangan pada-pada wadon monggo. Ning pinggir jalan emak-emak pakai legging training kaos kenceng. Buang sama jilbaban. Tapi ketatnya luar biasa. Wuih, terus. Ayo, ayo. Nano, wongi nano, meruh kita. Kalau dalam ruangan boleh, pada-pada wadon silahkan. Ning jalan menapik kerunya tukang ojek musruk. Kok kiainya weruh nonton? Itu bukan budaya kita. Itu bukan tradisi kita. Mohon maaf budu nyenggung. Ngelurusaken. Sibuk kesok-kesok dina Sabtu dina Minggu. Berangkat kang jojong biar jebocak wawah sarapan hari ya. Amin disini takon ototnya kenceng. Di kenceng juga na cewek. Kece. Woi, ada penyak mau penyak baik doon. Ayo. Woi. Sing paling sohor ke penyakit ke. Iblis gepeng. Penyakit ini. Bocah enom nongkrong ning jalan wong lima kabeh nek beli handphone iku lak kesing ngomong siji jajan kok masing-masing maune baca kumpul. Mak Allah karim selfie TikTok. Allah karim. Itu tradisi bukan Islam. Handphone ini alat komunikasi. Buat pengetahuan boleh, buat wawasan boleh. Tapi kalau kita harus mengikuti tradisi orang lain, tradisi budaya di luar Islam, berarti pelan-pelan Islam kalah oleh orang kafir. Uluk salam jarang. Pendak lanang laki uruluk salam. Emang ngaji jorpapu telah kira belok salam. Boleh. Tiap menit ke pendak jorpapu. Laki neneng latar, rabi neng pawon. Laki neneng mancing pengen ngopi. Assalamualaikum. Nong gae kaken kopi ya. Tonggo neneng ngarep. Jadi rabi neneng waalaikumsalam. Insya Allah kita antarakan. Metu sing pawon ngegawa kopi karo napan. Assalamualaikum. Kang kopi neke kang.
dan lakinya, waalaikumsalam, terima kasih istriku. Begitu kopi dicicipi kurang gula pahit mancing maning, assalamualaikum, lah ke gula ini tenang kira gawa kaken sesendok kira si rabi ini, waalaikumsalam, nanti aku antarkan satu sendok ke depan metu sing paut gak gula sesendok, assalamualaikum, gula ini kekang, insyaallah sing pusing tetanggan kira tetanggan ini pantas kompak, gue cukup padeda ini kayak bahasa agama dianggap aneh padahal itu isinya doa, padahal uluk salam itu salam kesejahteraan, mendoakan agar selamat dunia akhirat suami istri. Ajarkan pada anak-anakmu untuk memasyhurkan baca salam, itu perintah Nabi, perintah agama. Bocah cilik ton uluk salam kula cilik bengening pelamunan, maaf karena kula kelahiran pelamunan dirapi ning keragilan. Iku diajari nih wong tua kalau ana tamu salaman ya salaman, kenal boten kenal salaman. Iku tak ajarake dengan anak kula sing lanang. Tong lamun ana tamu salaman ya kon dodok nggih mah. Begitu tamu teke assalamualaikum sang anak kula sing lanang salaman. Katuran dimang dilinggi wonten apa mamange ben kependak abah nggih ngomong-ngomong jenge bakta amplop boten mriki nje. Jadi kita anak kecelakaan. Saya dengar warungi. Iki tradisi mah, pakaian anda jangan malu pakaian Islam. Boleh anda bergaya silakan, aurat jangan kelihatan. Seniki sampun hilang anak-anak kita di kampung-kampung, apalagi jika pemancing kota Serang, perkotaan, percampuran, homogenitas, budaya masuk jadi satu, pergaulan jadi satu, orang sudah semakin bebas, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Didik ning agama lambi wis rong cinta bengen Kang Haji Fadli punten bule balik sing keragilan bonggang angkot kopas arep balik ning pelamunan nganggo peci nganggo baju koko sarung. Begitu berangkat srek naik angkot mandek ning pakupatan sing pakupatan nunggang mobil bareng jurusan Merak bengen mah ana mobil bus 3/4. Begitu ning angkot kula mancing dodok ning arepan kula dua muda mudi yang sedang jatuh cinta seolah tidak ada orang lain, hanya mereka berdua, tak peduli apa yang terjadi di sekitarnya, memadu cinta kasih dan asmara. Woi dodok rendengan remet kana remet kini, cekel kana cekel kini, tarik kana tarik kini, ampung-ampungan orja kisit. Kita nekat melengok begitu. Wis akhir zaman, maksiat terang-terangan. Orang ngedeleng ngunggu kopcah, kokong, gue sarung. Si dari kita mah aja dusun mukono niku. Ajar ngambung mah nawani gedikit. Jadi ustad genor mal waras. Nih tradisi hilang mah nganggo jilbab dianggap kampungan. Orang pakai kain sarung dianggapnya ketinggalan zaman. Ulama zaman bengen, betul di Arab gak ada sarung, bener di daerah Arab lah keuang nganggo sarung, sarung ku tradisi Indonesia, sarung iku kopca iku tradisi Indonesia, peci tradisi Indonesia. Orang-orang dulu tuh menciptakan kain sarung ku ane Pak Eda. Kalau buat nisi-nisi Pak Eda nganggo sarung premen sih, biar apa-apa sarung mah efisien. Beringsang, orang pusing, gelatiki, pasti beringsang. Adem bocah cilik, orang ngeringet mana. Woyo, lah ke banyu, remet. Selesai urusan. Balik ngeriung, orang kebagian plastik, gondol. Sampai rumah dinggo, tinggal ngakat doang. Iki sarung ke tradisi agama, budaya agama. Baca salam sudah mulai hilang, budaya sudah mulai tergeser. Kita kadang-kadang terkaget-kaget dengan kemajuan teknologi. Teknologi gak bisa di-stop, betul. Pembangunan harus di-stop, betul. Tapi bagaimana kita hidup di zaman sekarang tapi imannya tidak lepas. Pertama, wong duwe iman, duwe keisin. Bo, bo, ibu sok marah-marah ya ning TV nonton kan. Ane sing roke cindek-cindek.
katon wudele ning TV. Wih, wong cikepo nyap-nyap ning depan TV. Timbating-timbating wong edan kurang setan. Timbating-timbating. Wudel dikatonaken. Ya Allah premen iki. Deweke menyosone ning latar ora dipikir. Wadon anaknya nangis bebas. Allah karim diomong laki gengelau. Nang aja makanan si isip bapak niki busi dimenang beli urusan wong wadon dia ke wong. Si ngomong ku laki ini wong duduk bebongkong jojong kono dia lah kasih doyan tiwis tua kita nih gede. Duduk urusan doyan tidak doyan mang haram ya haram. Umur muda kelihatan aurat tetap dosa, sing tua kelihatan aurat tetap dosa. Bener hukum tidak berubah. Tapi gekan ada ngedelengi enom haram-haram gesumbat. Kita ngedeleng wadon enom wadulah katon wudele sumbat. Baris tipan. Sing ngedeleng umur sewidak kan enak. Paham bu? Di tradisi agama. Akhlak yang pertama lewat ucapan. Uluk salam dibacakan. Hormat ke orang lain lakukan. Yang muda hormati yang tua. Yang tua sayangi yang muda. Akhlaknya berimbang. Wenten bocan nom kon maju jadi imam. Bacaan Fatihah bagus. Yuk maju mamang wis tua gentenan. Ciresing enom. Mang jorok kawang surat apa apa premen disuruh papu. Aku sekawangnya sire. Orang papu timang jekulhu. Orang papu esah. Kulhu masunah hayat. Orang dibaca ke surat penisat masah. Orang jadi soal. Bener maghrib kulhu. Ise kulhu. Subuh kulhu. Apa resah? Esah hukumnya boleh. Cuman masyarakat kan mendeg-deg. Asal dari mancing bening latar pusing jeruk geger komat gancang bocah lemen bak kukul huwis tegufu guna sebutan nih yang pertama yang kedua wa'ab ibu to'am gawe sodako makanan. Anda lihat sekarang tradisi budaya wis hilang. Mamang zaman sengen sing sepuh-sepuh inget boten setiap selamatan apa baik pasti ane sekul. Setiap kegiatan apapun pasti arane selametan. Arep nyebar wini selametan. Arep gawe umah selametan. Tetakoni ning kiai zaman dulu. Sodako makanan dimanapun. Tuku mobil takoni ning kiai. Arep nyunat anak takoni ning kiai. Pengantenan takoni ning kiai. Buka toko takoni ning kiai. Sehingga segala sesuatu bertanya pada ulama mengikuti ajaran Quran fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun maka tetakon sirekabe in ahli zikir lamun sirekabe iku pada ora weruh sirekabe takon ning kiai siki orang ngomong hajatan sing penting Sabtu Minggu gawe umah kapan bebe pasti penting ada duit deh. Bahan wenten, kuli wenten, petukang wenten ora lek tukang takon rabi ditakon ning kiai ora siki mah arane si anu lanange si anu cocok boten kiai pengen metakon ning kiai arep hajatan sunatan takon ning kiai pengantenan takon ning kiai dapat bagus dinane barokah. Cuman memang kiai zaman siki ora pati payu kene karo dedukun. Haji Munawar takoni wong desa. Yai jekulan nep sunatan putus sing bagus kapan? Ya dinane tanggal pinten? Jare kula Muharram tanggal Selawe. Minggu malam Senin. Bagus yai insyaallah. Begitu hajatan sing esuk tekan bengi udan berperagat-peragat. Rubuh tendane mah. Rong wulan ora wau wong. Asal kependak di melengkos. Meripun menghajat memang orang alam dia salah ngitung. Kok kiai kejeblung garah. Terus ki akhlak sing bagus ki dimulai dari kata-kata. Yang kedua perilaku. Perilaku kula zaman siki sampun boten wonten penghormatan. Maaf wong pengen mening kiai ku wedos. Ning kiai ku isin zaman pengen anak kiai dodok ning latar rumah bocah nom nonton urus diliwat sing arepan kiai muter sing pawon komo anak kiai ini sendale nongkrong gebekiake kebringsang bocah ngene
aja sing kono wae klemen bi pekiyake nongkrong. Si pekiyak nongkrong diwetiani silen. Siki mewaten. Allah karim, anak mule dodok kok kocak nonton kok nyabut. Mleko waras mangajeji. Alhamdulillah nang di bocah sira nonton di periku melu yuje. Kula pengenting pondok Allah karim. Aja mana ngedeleng kiai ne suarane ngedeleng kocai nongkrong ning masjid orwani jurangan itu meneng kaya gak angketak ketika klemen kocai nongkrong sorbane nana iku kula pengen siki mesejen wis tradisi budaya akhlak wis ilang kocai tek dokon sorban tek dokon kita ne wudhu ning kolem tak inggang sing jendela kocai dijajal bocah. Ini bocah pondok tika ngaji dah sejendol. Bocah siki wanten-wanten kritis-kritis. Wow kebaca Quran Muhammad Reza. Ibu ngomong nih anaknya. Bocah pengen menurut kok. Jelik-jelik enak suaranya. Bagus tajwidnya kok. Cire mau 20 tahun bisa apa-apa. Wong pengen mewedi nurut penasaran belajar. Bocah siki ngebali kaken. Kok bocah kok, paling umur 8 tahun, 9 tahun, gak maca Qurannya bagus. Sirem orang puluh bisa apa-apa. Bocah siki ngebalikah kening uang tuane. Hari bapu umurnya pire. Bapu punya sewita, garut jadi kiai di pokolan baru. Bocah siki orang bisa gegabah, mak. Nih yang kedua, wa'at imun to'am sodako panganan. Makanya ini bulan Asyura, ini kampung-kampung daerah kule, weten elokan ruwat bumi. Lamun bulan Muharram, kula mertek open iki meneng mbek. Sing openan ku ustaz-ustaz anyar kok enak kita mah. Overacting, overdosis. Mang Aji, lapor anak bocah. Ning perapatan anu wong riung. Mangane ning gelar anu kelas ning perapatan ngapura ruwat bumi. Itu sing diwaca apa? Syekh Menakib. Ngedoane ning Allah. Lah endah pisi? Ngalimangan doang. Wiji mengajikan jadi kunci bid'ah. Wiji ada siapa sing ngelunjak melakukan uang di sing ngeriunik perapatan orang irim kiai arti masyarakat dusun ngerti boten bangkit suhu don mang senajan bocahku nakal maksiatnya doyan tapi begitu ninggal dunia kita tetap nyolati menghormati sebagai manusia minimal dia pernah baca syahadat minimal dia pernah sholat walaupun setahun dua kali ajelokan sugudone wong sok suci gak bisa anda perempuan sok suci ngerasa paling bener biasanya adat wong wadon pokonon laki nih salah semet dukit-dukit baik enak gitu. Tapi wong lanang tolong aja ngerasa sombong tanpa wanita hidupmu hampa. Sayangi dia, hormati dia. Panggil kekasih, panggil sayang. Lepra, biasa, lebay. Oh ya roh, kesrek kopi tuh. Wenteng lanang cikepusin pokono. Aja dinaik tuman. Ini yang jadi masalah, premen anak kita akhlaknya bagus. Wah, wong tuane boten bagus akhlaknya. Mancing jero kamar unuk salam, mancing jero rumah unuk salam. Ning uang ngebantu, aja lo kan suhudo ning uang. Hormati suamimu, hargai istrimu, baru rumah tangga adem. Ning anak gekedidik akhlake. Domong laki, orokan melotot sapu wadon. Domongi laki, ngedelengakan rerai lelaki. Iku pitung neraka jahanam lawange kebuka kabeh. Ngomong lah, sama berisi ngajak rusuh pun kerungurah gini seret ibu ngomongin laki, ngecek pukul no, ngeliwat, sambon betangin anak, sambon iya kayak kopi, sambon dosa rabi ngomongin laki mencangak ngedeleng rerai laki rongkakan kecuali posisi laki lagi ning duhun. Maksudnya nendor genteng dan genteng. Nih waat imuto'am. Yang ketiga wasilul arham. Jalin silaturahmi. Kula ngedeleng yatim pun nangis dewek mah. Ingat anak masih cilik-cilik. Ampura anu Kang RW. Kula pernah diundang buka bersama bulan puasa karo 1000 anak yatim oleh perusahaan BUMN. Jadi panitia, Pak Haji,
anak istri boleh dibawa biar makan bersama, buka bersama dengan para yatim. Siap? Berangkat. Begitu dahar bareng beres disantuni, seanak kebagian 1,5 juta di amplopi. Anak pula kan cilik, nangis nih pojok. Bah gitu merule amplop. Bocah-bocah menjole. No, kan meyatin, sirah medudu yatin. Arkon jeba je yatin ku apa bah? Yatin iku bapane mati. Kan oleh amplop dudu menang anaknya kekejar nyakit. Wis kegancang jabai ku si mati. Lamun anak gua ngerti cocok iku sumpah. Uang itu dirupakan dengan paham kau. Kau jadi yatim ke bener jadi Pak Wali Kota tanggung jawab masyarakat. Lamun yang cikepu anak yatim wadon orang salat gara-gara orang ketuku kemukena, gara-gara orang duwe kekudung, orang sekolah, orang ngaji, gara-gara orang ketuku Quran, orang dibelanjani sampai gede bodoh, maka semasyarakat cikepo iku kabeh kebagian dosa khususnya sing sugi-sugi. Berbahagialah jadi wong miskin. Wong sugi pamer mobil, orang kaya pamer rumah, sebelahnya yatim tidak belajar agama. Yang kaya dosanya masuk neraka jahanam lebih dulu nih akhirat. Anda kaya? Betul. Punya duit? Alhamdulillah. Hartamu melimpah? Ya. Sebelum sebelah rumahmu yatim? Ya. Elok dina belanja? Orang. Kalian dari konon? Ibunya orang ayu. Anak ngenai yatim sing dulu ngembok ya. Enak gitu misalnya. Woi, tang jemene tang jarang pulau guna ira ya. Nuhun jemang mamang baik hati, tapi ngomong-ngomong jek maira ning endi? Lah kita ngrahaun. Wis meneh ora sik jarang pulau muni dilak ke mairane. Bo. Bo. 2, 3 wasilul arham sing sulit nomor kaping 4. Wasalul laila wan nasu niyam. Salat sirekape sementara manusia pada turu. Ibu pengen diangkat derajat deh, nangis ning Allah tiap malam. Bapak pengen uripe berkah jaluk ning Allah, maka tolong saling membangunkan satu dengan yang lain. Kang tangi kang, Allah buka lawang rahmat, Allah buka lawang langit. Yuk mendoa bareng, kakang sengat doa nong sing amin. Tapi cara membangunkannya punya etika. Nah yang kakang laki ku sing halus, bukan awan di tas kengelan. Aja mentang-mentang diuruh kiai kau naik kakan laki kan sepak bang. Tangi juga wong lanang jelek kiai kebalik melotot dari perobak. Pegel kengelan di sepak kaget nempiling jepret benonjok bulet dalu-dalu salah terus hidup. Gara-gara salah cara. Naik kakan elok ibu tangi si peng. Harapapa. Bagus. Arane normal. Tangi ngoyo waras. Daripada ngoyo tangi-tangi. Bangun malam nangis ning Allah. Allah gari hirup pikuk manusia penuh duniawi di siang hari. Kita bangun tengah malam. Orang bisa bahasa Arab. Aturan ngomong Jawa. Ya Allah, kuleki rumah tangga sampun hampir 40 tahun. Putu wis tetelu tapi masih numpang bening mertu ya Allah, ketuku mau macan. Tolong si gampangkan rezekine kuleki ya Allah. Laki ini ngetuk rumahnya ya Allah, kuleki lanang dianggap orang tanggung jawab. Sakingnya pengen nyenangakan rabi, tapi pripun kemampuan boten terbit mengerti niki. Tolong gampangkan ya Allah. Jangan cerita di media sosial, fitnah. Anak pemuda orang kira-kira sampai umur 30 tahun aja dongeng di Facebook. Doain ya, aku belum punya istri, umurku 30. Diletek nih bocah Lampung, diejek nih bocah Tangerang. Kasian deh lo gak laku. Fitnah perang di media sosial. Rabi orang oleh dosa nambah. Mana medianya bagi umat Islam? Kalau Anda punya tujuan, bangun malam nangis nih Allah. Orde rabi sumur teluk polo jaluk neng pangeran tanggawangi ya Allah rendi rabi ya Allah batur-batur sedia anak teluk papat kita merabi ke durung-durung aja ya Allah tolong parangkakan rabi ya Allah wadun sing ayu sing peringgal sing nurut sing toat sayang padaku mau nerima aku apa adanya ya Allah tolong parangkakan jodoh gula setahun durung hasil sabar
Rong tahun durung hasil, proses. Telung tahun durung mulih baik, nasibe jelas. Berarti jelas rupane iku. Tidak ada yang sempurna, Mang. Pengen apapun minta ke Allah, pengen duit jaluk ning Allah, pengen selamat jaluk ning Allah. Barang siapa memperbanyak bangun tengah malam, maka berkah rezekinya akan Allah turunkan. Wong kita memelek males, ibadah males, tapi rezeki pengen akeh. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu, tentang Asyura. Mungkin tanggal 10 pada nganggo sifat. Lanang wadon nganggo sifat, ana bubur kacang, iku sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Tak dongengaken kabeh ora peragat sampai subuh iki. Siap sampai subuh? Siap. Ya wong kene gedor pati beres iki. Kita jekon sampai subuh ngania ya iki. Nambahi moal sareku munang lah. Bu, 10 Muharram 10 kejadian. Yang akan saya ambil beberapa saja ceritanya. Yang pertama, Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan besar di pesisir pantai. Kejadiannya 10 Muharram. Nabi Adam alaihissalam karo Siti Hawa doa taubatnya diterima oleh Allah. Kejadiannya 10 Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari sumur, dikeluarkan, terjadi 10 Muharram. Nabi Yusuf metu sing penjara, kejadiannya 10 Muharram. Nabi Nuh kapalnya mendarat, 10 Muharram. Semua kejadian besar para nabi, para rasul ada di 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam diperintah Allah nyampaikan tauhid ning umatnya, tapi umatnya pada orang gelem ngerungu. Sehingga Nabi Yunus berbanting berangkat pindah ning sejen negara wis arekane masyarakat bener gajak gati iki gona contoh ning ustaz kiai aja elok kurikan ning masyarakat orang-orang kurik ustaz karo ustaz jor wawan rebutan apa ustaz imam cicine makmum orang sida muter ngeloyong man apa yang dikang enak ke dalam ustaz geblek sih gak boleh ada permusuhan bareng-bareng pengajian ayo ning kene ke sapa kok osianu sira hadis kita tafsir sira fikih sira hikayat yo ngaji ragam didik masyarakat iku mengor wawan peseliring-seliring pepelototan bo namun purik salah sebab purik pekaro masyarakat nggih boten mal bakal gede iku wong ana ilmune lamun tanpa masyarakat dinamikanya wong desa megati diature maka jare guru kula lamun urip pengen selamat aja urip ning tengah desa ning tengah desa menambah dosa bo kula nggih bocah pondok di masjid keran potel cepondok sendalila cepondok bahkan tetamu laki rabi mampir arep balik lah ke sendal bocah pondok sekabe bocah pondok kampung ana wong belajar ilmu insyaallah Allah buka barokah saking bumi Allah turunkan saking langit yo termasuk dadi ustad dadi kiai aja atoh ning wong desa ana ceritane iki jam pirken jam pinten Bu jam 8 alhamdulillah komo sing ora ngaji sing ngaji ngebebuduk kiai pokok jam 11 jaman bengen ana siji wong ustaz santri tapi dia pikirane atoh ning manusa masjid ini tengah kampung salat dohor kiai kini masjid ustad ki santri ki berjamaah ngeliwati egang-egang pawon-pawon wong kampung wong bengen lamun ngeriung wewadai itu plastik durung nane godong jati atau godong gedang kelutuk ditebang diadegaken dipe dakon alum nekuke ora pecah jadi wong kampung ini pawon ngebarisakan godong gedang kelutuk baris ke 15 jadi ustaz ngeriung
kalah kuning masjid. Beres masjid dohor balik jam tengah telu. Rabi ini ngomong, Kang, ordi beras us meneng be. Si anu meme godong. Jangan mesti ngeriung gue pengen. Si tahan be dikit. Lumayan ngirim beras. Apa mending manusia? Begitu asar anaknya balik mangelik. Jadi bapak nih regar penuh ngeriung. Bu maghrib bu isi sabar bis turube turube. Sampai maghrib lah kesingaturi. Sampai isi lah kesingaturi. Atoh. Layak rabi anaknya ngelik keruyukan tekan turu. Esok-esok ke pendak uangnya. Waras mang. Orang malam sudah kok ngatur orang sudah keblokon. Nyiksa doang. Kok gara-gara atoh ning manusia. Manusia enggak boleh berpedoman ning kepada makhluk sebab makhluk punya keterbatasan. Kenapa? Yang maha mampu adalah Allah. Haji Munawar ceramah bikin takdir Allah. Bukan rekayasa manusia, bukan gara-gara Kang Haji ngaturi, bukan gara-gara Kang Anu ngajeleng ning YouTube, tapi takdir malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini garis yang Allah tentukan. Itu Asyura. Nabi Yunus ngalih nunggang kapal. Nyampe kakeun syariat agama, masyarakat teu nurut. Biasa tantangan mah ustad ngeworok ngaji. Uang mending umah pada dengan dakem waras. Uang orang teke, gue orang teke selamat orang teke. Mending uang orang teke gak, lemur ngirin gue mah. Maaf ya kengelan tas dagang mau awane. Orang bisa hadir ke gue be masih mending. Orang teke jengkel. Pengajian kurang dindi mah. Sing hadir sing tua-tua. Sing enom megati ngelatar. Bocah tua mending jero gusti ustadz pegel. Jol mancing dongkak. Jol mancing watuk ngoklok. Jol mancing nguyuh bulak balik peser. Kira ustadz ikinin pengajian tengung pulakan barang antik itu. Enggak heran mang. Diomong mekonon ganti. Diomong mekenen jati. Sudah gugur kewajiban nyampaikan syariat agama diikuti alhamdulillah. Orang diikuti berarti orang-orang oleh hidayah. Gak boleh memaksakan. Homo model kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian keluarganya, pamannya, keluarganya yang kafir Quraisy orang oleh hidayah. Kenapa? Padahal Kanjeng Nabi kekasih Allah, tapi Allah tidak berkehendak homo model kita wong cikepung. Nekom pengajian ge, cerewet kesaku pun. Tolong ibu-ibu kumpul bapak-bapak usadus nonggoni lejojong emegeli bis paham wudu manik ngalap suhur zaman sini belajar rukun wudu ikuai gampang-gampang gati mah bo ibu dia wudu lakini dia wudu lamun ceceklan senggolan lah kaling-aling kulit ketemu kulit batal tapi ana telung tempat yang dicekel or batal. Ibu dia wudu, mamang dia wudu laki ini kan mau sejen kok dicekal telung tempat ini dan orang aling-aling ke orang batal siji nyekel rambut. Ibu dia wudu, laki ini dia wudu, bapak nih membelai rambutnya tidak batal. Rambut daerah endi bae. Hahaha purontok. Dicekal orang batal. Yang kedua nyekel kuku. Kuku jari tangan, kuku jari kaki. Dia wudu dicekel lah kali-kali ora batal. Sing ketelu nyekel untu. Delok ni atu sen ratul badian. Patul muin weten yan atau tolipin weten. Dicekel untune mamang dia wudu rabi dia wudu kesem-sem nong nyengir cekel ora batal. Asal si cekal untu nih. Bahkan laki rabi, lakinya dewudu, rabinya dewudu, ambung-ambungan ora batal. Asal si nempel untu pada untu nih. Wis ngaji memekenen. Ning masjid masih serangaken. Teteh dewudu, entut, prek.
batal. Ngentut maning ora batal. Yang membatalkan wudu entut pertama. Entut keroro ora batal. Kelengen wis batal gara-gara pertama. Iya batal. Ku ngaji memegoten disi. Siki salah tewis campur aduk. Apik maning masjid uswatun hasanah. Masjid transit, orang luar masuk, siapapun masuk. Gaya cara sholat orang sekarang beraneka warna, tidak seperti dulu kita kecil seragam milu ning wong tua karo kiai. Ana sing salate menjaga semeter setengah. Rasane kita itu makmum salat dohor milu Allahu Akbar teke sing sebelah. Gegerayang jempol gitu. Lo tuh kayak eteknya gitu tuh. Kok Pak Haji nginjak saya, kamu ngapain cari-cari jempol saya? Wih, dia Pak Haji, dia biar rapet. Setannya gak bisa ngegoda. Maaf, sepengworo kita, singkon rapet salat iku bahu duduk sikil. Bahu kudu nempel, iku syarat berjamaah rapet. Sikil meore, iki sing gona ukuran, menjegar sing ngembile, mikiri setan aja mancing sing iringan, ikinnya tengahnya ngablak-ngablak, berarti kan setan nyeruntul. Mending orang bari ngedeleng, barang liwat di usi lo temen bocah. Paham? Ini perayaan ke hari besar Islam, rubah yuk, bisa gedohor-dohor ngaji nih. Ngaji fikih itu setinten-tinten. Batal wudu wajib adus. Batal salat selesai. Salatnya bagaimana, ruku bagaimana. Arane hijrah ini berubah. Minimal ibadah dulu. Orang gak mungkin akhlak sehari-hari berubah. Lamun orang parek karo Allah. Cara parek karo Allah. Kudu ibadah, raja ibadah. Sholat lima waktu, beres sholat. Ada ilmu nih, ilmu nih sing di sing pengajian. Jangan dengar apa kata orang sekarang. Aja milu sembarangan yang kiai. Kiai itu wong mana salah ya. Salah. Anda boleh bicara, kiai manusia, betul. Ustadz ya wong, iya. Jasadnya boleh sama, makannya boleh sama. Tapi pola pikirnya orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu pasti berbeda. Ana wong pinter ngobrol karo wong bodoh. Sing pinter ke ustaz nyeluk batu sing bodoh. Mene gemang dodok. Allah kuasa ya, dihebat. Gawe alam dunia ke roba-roba. Ana bengi ana awan, bengi peteng, padange karo wulan. Ora panas sejuk, awan padang, anu serngenge panas. Allah hebat ngerobaya, wulan ora tabrakan karo serngenge. Si bodoh nyaut jawab, si mokone kudu dipikir. Uang mau beras larang dipikir blon. Sembarang bengen ke mokone bengi anu wulan awan serngenge lekota gitu usah dikir. Orang yang gak punya ilmu gak pernah memikirkan alam dunia sebagai bukti kebesaran Allah. Tapi orang yang punya ilmu, sekecil apapun dipikiri, ikilah kekuasaan Allah. Ibu, terus ke ceramah itu. Haji Munawar biasa ceramah sejam. Lebih saking sejam, tolong dihitung lembur. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sing sangat kula muliakan. Nabi Yunus naik kapal. Pindah negara karena masyarakatnya, rakyatnya waktu diajak iman buat tenayun. Orang ngeladeni, tambleng, orang ngereken. Mana kapal tengah laut, kapal mogok. Majur, mundurun. Jadi nahkoda kapal, wiana apa ini? Hello? Selulup bocah bukan nyangkol karang, bukan kenang jaring. Tenwen, ten, dipripun ini kemendang. Anasnya lutup nih kapal. Kayane mah ana wong apes milu naik iki. Kuwi jare nakoda bener iki durung prasane pirang-pirang atus balik bulak-balik ora ngrasak mengkeren kiyen pasti berane sing apes. Ero, jukut pocok panah to. Pocok panah jukuti cateti penumpang sekabeh dikoclok, diundi, gamen metu arane kuwon untalak ning laut gawe apes doang. Tulis kabeh.
banjur tarik ke pucuk panah tulisan sing muncul Yunus. Kira nak koda kapal orang munasabah uangnya bersih gagah mencorong pinter kira aku megawa apes. Cinta niku ne aran mamang gisi betul apa apa liora udah abdol rombalen paclok maning cabut maning sing metu Yunus sampai ke telung balen Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus gih kula sadar orang nurut ning perintah Allah, orang duwe ati sabar, kon ngajak ning masyarakat ning agama, kari-kari orang gelem, kita ne pindah negara, berarti Allah muji ning kula. Anlok Nabi Yunus, hop! Iya lagi dongeng iwak, jing. Caplok iwak gede. Ning jero iwak iku apa amalan Nabi Yunus alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud ngintil lagi diwuruke kalah ngedlengaken wong. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kawang bu, orang kawang Kang Haji Fadli sing sabar ya, muridnya pakenan iki. Iya, saki Haji Munawar orde rapi ning Cikepung. Dia rapi ngeworok ngaji, muridnya pakenan TBS-nya telung undang. Iku wiridan Nabi Yunus. Boleh dibaca ning Bapak Ibu kalau punya kesulitan, tiap malam baca 41. Wis tak ijazahkan saya ini gratis. Tiap pagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Berbagai macam kesulitan urusan duniawi apapun Allah akan mudahkan. Bangun tengah malam ini jorok kawang mahadir aja kita ngomong jauh bisa jelok duit nih Allah. Ya Allah jelok peci 10 juta ya Allah. Orang apa esah cuma aja kenceng-kenceng bukan kurung bocah deliwat. Ya Allah, nyeprong puluh juta, ya Allah, jadi bocah, iya, tanggung ini kesok. Nyerahkan konope. Oke, kepapat, tema ketiga, kemerdekaan Hindu. Bu, wong pengen negara Indonesia sing berjuang alim ulama. Bukti nanti pembukaan undang-undang dasare dengan rahmat Allah yang maha kuasa berarti iku produk alim ulama. Kita bersyukur ning kene alhamdulillah. Ibu bisa dodok di alhamdulillah. Listrik jalan alhamdulillah. Jalan bagus alhamdulillah. Ngerokok lancar alhamdulillah. Sing matek sing orang ngerokok hargani sing ngerokok, sing ngerokok hormati sing orang ngerokok. Kita umat Islam satu saudara, tidak boleh saling hina satu dengan yang lain. Ngerokok baik serta kereta banteng ngegebus gitu. Tekang sawangan cungur iku jirong. Jadi si jinek sirat kolanang jirong ngerokok tingpati kayak bencong. Wis aja becek-ecek. Sing ngerokok katuran aja ngeganggu sing orang ngerokok aja ngejek sebab duit pajak rokok guna ngebangun jalan secara nasional sekian puluh triliun guna ngebangun fasilitas negara. Makanya ibu saling menghormati, beda godong hormati aja lah pahina-hina. Anjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngomong Allah ngeharamakan si jiwong apa menyebut wong lian sing munafik sirku munafik napik selagi wong mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita haram ngafirakan ngemunafikakan iku wong wis dodok ning adep jero masjid ibadah ning Allah pengen selamat dunia akhirat perjuangan para pahlawan zaman bengen takonaken sing sepuh-sepuh di atas 80 umure bengen perang buru-buru kumpul makanan iki ning latar gue di
bukan ada meriam Jepang nyasar, bukan ada apakah peluru anu nyasar, pada nyomput ning coblok, oh ning coblok, coblok iku bangker sing lemah, wong pada mancing, anak kapal Jepang juga kemelayu serayat ning jero lemah, lalu dipikir mati bom, kok mati sekeluarga itu, tapi Allah menaik selamat ning kula sedanten, alhamdulillah. Yuk belajar mencintai tanah air, hubul waton minal iman. Contoh sing gampang, wong Cikepuh rawuh ning griya kula. Dongeng Cikepuh. Waduh Mang Haji, Cikepuh majur. Wacak-acakan wis. Ora bener kabeh Cikepuh. Mamange wong endi? Wong Cikepuh berarti mama kepedepe ora bener. Gale ditepati, gale diejek. Gale dinikmati tapi dihina, nggih mboten. Sudahlah kita cintai lingkungan yang dijaga ragam-ragam. Bergaul boleh tapi hati-hati. Bergaul boleh tapi tolong disaring dulu. Tolong hentikan ke perubahan 1444. Yang maksiat kita selesaikan. Yang maksiat kita sadarkan. Yang maksiat kita ajak untuk kebaikan. Tolong sing aerobik ning ruangan. Tolong sing nyanyi nyawer ning ruangan. Tutu orang demen bu demen normal kita ke normal. Liwat merene pernah ana dangdut ning pinggir jalan lebat iku kan. Mandek mobil kula, kok tetep copot. Yen tetep copot sorban. Ana pegang aji lumayan corong lagu. Zaman saiki penuh perubahan kalau bukan kita yang menjaga menawi anak-anak kula sing yatim Allah angkat derajat dening Allah Subhanahu wa taala lan kula-kula sing hadir seniki sedanten masyarakat masjid uswatun hasanah yuk masjid desa pun bagus diisi karo kegiatan regenerasi yang mudah kita ajarkan tentang bagaimana jadi khatib yang baik, muadzin sing baik, bilal sing baik, imam sing baik. Maka ke depan insya Allah kula-kula sedanten limuane digawe barokah Allah lan pemuda-pemuda panitia nih menawi kene semangat tahun-tahun yang akan datang semakin meriah, tahun-tahun yang akan datang semakin ramai, tahun-tahun yang ke depan semakin barokah. Amin ya robbal. Hikmah kesimpulan terakhir perayaan hari besar Islam Muharram, 1 Muharram, 10 Muharram, 10 Asyura, kemudian hari besar Islam yang lain, 1 Nadiati, ditambah hari besar negara kita 17 Agustus, yuk ragam-ragam tanamkan ning ati, yang pertama rubah akhlak menuju kebaikan, ning wong tua hormat, ning sing enom sayang, ning laki hormat, ning rabi eman, karo tetangga wawan, insya Allah urip jadi barokah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Sedereng kula tutup doa ya. Oh langsung.